Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama saya Aitu Yesi, masih di program Silat. Informasi keselamatan lalu lintas dan Kamtibmas di Polres Madiun. Hari Rabu tanggal 12 Mei 2021. Kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari Madiun Common Center Polres Madiun. Hasil pantauan kami sejak tadi pagi, situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Madiun terpantau lancar terkendali. Seperti yang dapat kita saksikan di layar monitor belakang, di pos checkpoint penyekatan Dumpil terpantau lancar dan terkendali. Demikian juga di pos checkpoint penyekatan Caruban juga terpantau lancar terkendali. Dan demikian pula di pos checkpoint perbatasan Nganjuk Madiun di Desa Nampu, Kecamatan Gemarang juga terpantau lancar terkendali. Kami akan pantau terus perkembangan arus lalu lintas dari Madiun Common Center Polres Madiun. Selain itu juga kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Madiun untuk tetap tertib dalam berlalu lintas dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Madiun dan dari luar Kabupaten Madiun untuk tidak melaksanakan mudik lebaran tahun 2021. Demikian yang dapat kami laporkan dari Madiun Common Center Polres Madiun. Terima kasih dan selamat beraktivitas.